mengetahui bila Ramadan ramai antara kita yang dijemput olehnya ke Tanah Suci Mekah. Tidak ketinggalan seorang artis tanah air negara yang terkenal, yaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang turut tidak ketinggalan ke sana untuk menunaikan ibadah umrah. Namun tular satu rekaman video Datuk Seri Siti Nurhaliza menangis ketika berada di sana yang membuatkan ramai warganet turut sebab mendengar keluhan isi hati beliau. Seronoknya saya dapat kongsi dengan anda semua di mana view Kaabah, nampak suasana dekat Mekah ni. Ini yang saya rindu sebenarnya. Saya jadi orang biasa, saya dapat duduk macam ni. Saya dapat duduk dengan orang-orang biasa macam ni. Saya buatkan saya jadi manusia yang sekecil-kecilnya. Saya suka duduk macam ni, dengan ramai-ramai macam ni. Orang tak kenal saya pun. Dan masing-masing semua tengah doa. Doa yang terbaik. Semua berebut. Seronok. Ini yang saya rindu saya. Yang sangat-sangat saya rindu. Alhamdulillah Allah makbulkan. Walaupun suami saya tak ikut. Tapi dia mengizinkan saya, itu dah satu besar rahmat dia. Sebab dia tahu saya sangat-sangat rindukan Mekah, Kaabah. Sebab tu suami saya izinkan saya datang. Walaupun berat hati saya tak tinggalkan anak, tapi saya tahu Allah jaga anak saya. Allah jaga Afwan dan Afiah. Okay. Lah, banyak cakap pasal Afiah. Afwan ni dia kan menangis lagi banyak. Siapa nak menang hadiah? Korang hanya perlu subscribe, like, comment dan share channel Berita Cikiah.